Lucinta Luna kembali membuat heboh dunia maya setelah momen tak terduga terjadi selama kunjungannya ke Malaysia. Kali ini, selebritas sensasional Indonesia itu mendapat perhatian dari YouTuber populer asal Amerika Serikat, I Saw Speed. Dalam sebuah momen yang terekam, Speed menyebut Lucinta Luna sebagai Betty, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang menarik dan penuh pesona. Pertemuan keduanya terjadi saat I Saw Speed tengah berada di Malaysia dalam rangkaian tur Asia Tenggaranya. Kejadian ini langsung memicu keramaian di media sosial, terutama setelah video tersebut tersebar luas. Netizen pun tak tinggal diam, berbagai reaksi muncul, mulai dari yang kagum hingga yang kocak melihat interaksi singkat antara Lucinta Luna dengan Speed. Lucinta Luna yang dikenal selalu menimbulkan sensasi langsung mendapat sorotan lebih setelah dipanggil Betty oleh Speed. Sebutan tersebut menambah kehebohan yang kerap mengiringi perjalanan karir Lucinta Luna di industri hiburan. Bukan hanya warganet Indonesia yang bereaksi, tapi juga penggemar Speed di seluruh dunia ikut mengomentari momen ini, membuat pertemuan singkat mereka viral di berbagai platform media sosial. Keramaian yang tercipta ini kembali menegaskan bagaimana Lucinta Luna selalu berhasil mencuri perhatian, baik di dalam maupun luar negeri. Momen viral ini juga menambah daftar momen menarik dalam kunjungan I Saw Speed di Asia Tenggara.